Bikin lapar is back! Pecinta pedas, jangan beranjak dari TV kalian ya. Karena kita mau cobain salah satu ayam cabai hijau yang lagi viral di daerah Jakarta Pusat. Yaps, ayam penyet cabai hijau AA Sipit. Let's go! Ayam penyet cabai hijau AA Sipit ini merupakan makanan kaki lima nih yang jadi viral karena sambelnya. Apalagi dia menggunakan cabai hijau rawit yang pedesnya menyengat banget. Nah, sebelum diulek, cabai di sini digoreng dulu. Tuh guys, lihat aja cabainya super banyak. Kalau udah, langsung ditaruh dicobek super gede kayak gini guys. Dan kasih bumbu-bumbu pelengkapnya. Dan langsung diulek guys. Biar makin endul, pas diulek sesekali ditambahin minyak panas guys. Oh iya guys, kalian tahu gak sih sehari AA Sipit bisa ngabisin 50 kg cabai rawit hijau guys. Kebayang gak sih butuh waktu berapa lama buat ngulek cabai hijaunya? Sambil nunggu sambal hijaunya, jadi kita goreng dulu nih ayamnya. Nih, aku kasih tahu ya, saking viralnya sehari AA Sipit juga menghabiskan 200 ekor ayam per hari. Wah, gak kaleng-kaleng ya. Oke, ayamnya udah mateng nih guys. Langsung aja yuk, landingin di atas cobek besar dengan hamparan cabai hijau yang membuncah. Terus, dipenyetin deh. Dan selimutin ayamnya sama cabai hijaunya satu persatu. Aduh, ini sih ancaman banget. Ayo, siapa berani coba? Guys, ini gue lagi nyobain makanan katanya lagi viral dan hits banget. Kenapa? Karena dia letaknya juga di... Sumpah, ya. Sumpah pedes banget. Apanya? Itu cabenya. Lah, belum nyoba. Enggak, tadi dibikin sama itu, sama tim. Oh iya, udah nyoba. Iya, sambelnya banyak banget, sabrek-abrek, tau sebakul. Sumpah, aku takut banget. Itu pedes banget, pedes itu kayak pantaui. Sumpah, aku gak kuat. Nah, jadi ini adalah namanya... Ayam penyet AA Sipit. AA Sipit. Ini yang cabai hijau ya. Tuh. Ini coba lihat tuh. Ayo. Kalau kita lihat, ini bentuknya tuh seperti ayam pada umumnya ya. Ditimpa dengan cabai hijau. Tuh, oh my guys. Cobain yuk. Aku udah gak sabar tahu ini. Semen. Wah, pas aku makan ayam cabai rawit hijau ini, rasa pedesnya kagak bercanda, guys. Wah, bener banget.